mengikuti jalan beliau, beriman kepadanya sampai ajal datang menjemput kita. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, insyaAllah kajian kita bertemakan tentang adab. Kita akan berbicara tentang berbagai macam adab yang kita diperintahkan untuk mengkaji dan mempelajarinya. Bahkan tatkala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, di surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama menafsirkan, bahkan riwayat dari para sahabat, bahwa makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah alimuhum wa'adibuhum. Alimuhum, berikan ilmu kepada mereka. Wa'adibuhum, ajarin adab mereka. Karena ilmu aja gak cukup, maka diperlukan adab. Kita akan berbincang tentang adab hamba kepada penciptanya, kemudian adab hamba kepada rasulnya, adab hamba kepada orang tua, adab hamba kepada tetangganya, kepada temannya, kepada binatang piaraannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Karena sejatinya manusia hidup dalam peradaban. Jadi semua aktivitas itu ada adab dan etikanya. Ada yang tertulis sehingga bisa dikaji dan dibaca. Ada yang tidak tertulis, yang mana adab itu bisa didapat di mana? Dengan kita bergaul, dengan kita bersama masyarakat, kita jadi faham, oh ternyata hal yang seperti itu tidak seharusnya dilakukan. Oh ternyata seorang hamba itu dituntut seperti ini. Mungkin kitabnya gak ada, tapi itu sesuatu yang dapat dipelajari dari lembaran-lembaran sejarah kehidupan ini. Baik, kita akan berbicara tentang adab kepada Allah Jalla Jalalu. Kita hamba, Allah menciptakan kita. Allah Jalla Jalalu memiliki misi dari penciptaan ini. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Maka kita harus tahu, sebagaimana seorang yang sedang melamar kerja atau bahkan dia sudah diterima, dia harus tekan kontrak tentang kesepemahaman, MOU. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bakal Allah berikan kepada kita? Setiap muslim harus tahu. Kenapa harus tahu? Supaya gak salah jalan. Kita kadang-kadang merasa udah baik, karena menurut akal kita, kita ini udah baik nih kayak gini nih, kenapa harus berubah? Tapi ternyata tatkala seorang hamba belajar agamanya, selama ini yang dia lakukan gak benar, walaupun menurut dia baik. Karena bicara menurut, menurut siapa kebenaran itu? Menurut siapa kebaikan itu? Maka kita harus faham apa yang Allah inginkan kepada kita. Jadi kalau bicara adab sama Allah itu menuntut kita untuk mentauhidkan Allah. Karena kita tahu dosa yang tidak diampuni sama Allah adalah kesyirikan. Bahkan Allah menyebut kesyirikan itu dalam wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Allah katakan, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi dia mengampuni selain dosa-dosa. Maka kita perlu belajar adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, malu sama Allah,
Jadi sebenarnya kalau bicara adab itu segala kebaikan, segala perintah Allah itu harus kita amalkan. Baru kita akan beradab. Kita dalam perusahaan, kita akan dikatakan seorang yang beradab ketika kita mematuhi peraturan yang ada. Peraturan satu dilanggar, maka kita akan dikatakan tidak beradab. Tapi ada yang tidak tertulis di peraturan. Menghormati atasan kita. Gak ditulis tuh, oh anak buah harus menghormatin. Menghormatin, menghargai atasannya. Enggak. Karena itu sudah sesuatu yang harus dia lakukan sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Illa dzikrullah wa mawalah. Wa 'alimun aw muta'allimun. Kata Allah, dunia ini semuanya terlaknat. Yang di dalamnya semuanya terlaknat kecuali zikrullah. Mengingat Allah dan segala yang urusannya sama Allah. Itu enggak terlaknat. Wa 'alimun, kemudian orang yang alim, yang belajar. Atau orang yang belajar, orang yang berilmu afwan. Alim orang yang berilmu atau orang yang belajar. Baik. Kalau Anda membaca buku-buku yang membahas tentang adab ya kepada Allah Jalla Jalaluh atau penjelasan konsekuensi dari ikrar kita la ilaha illallah apa saja, banyak sekali sih. Maka mungkin kita bisa menyebutkan beberapa poin yang ini hanya contoh adab kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sejatinya segala bentuk aturan yang Allah telah bikin buat kita, kita harus melaksanakan semuanya. Suka tidak suka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membaiat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menyerahkan hidup dan matinya. Mereka menyerahkan waktu suka dan duka mereka. Untuk apa? Untuk kepentingan Islam. Baik, kita akan mulai beberapa poin tentang adab sama Allah. Yang pertama adalah percaya. Yang pertama, percaya. Kalau kita bicara tauhid, mentauhidkan Allah jelas. Tidak berbuat syirik kepada Allah, jelas. Tapi di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah percaya dengan semua informasi yang Allah berikan kepada kita. Baik informasi itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau Nabi yang menyampaikannya. Informasi yang berkaitan dengan masa lalu. Allah cerita tentang bagian penciptaan Adam alaihissalam. Allah cerita bagaimana bentuk Nabi Adam alaihissalam. Allah bercerita bagaimana surga Nabi Adam alaihissalam. Allah bercerita tentang bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dari mana kita tahu berita tersebut? Kita enggak ada pada waktu itu. Ayah kita enggak ada. Nenek kita enggak ada. Terus tidak ada sama sekali manusia pada waktu itu. Ada makhluk manusia pertama yang Allah ciptakan. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam alaihissalam. Maka kita diperintahkan untuk percaya. Percaya bahwasanya nanti ada pertanyaan. Mungkar dan nakir di alam kubur. Kita percaya dengan alam barzakh. Kita percaya dengan azab kubur. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 87. Mungkin bisa dibaca teman-teman. Surat An-Nisa ayat 87. Alhamdulillah semua bisa pegang Quran sekarang dengan segala kemudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, An-Nisa, surat An-Nisa ayat 87 yang artinya kok Allah, artinya? Ya dibacalah ayatnya. Tahu ya, Ustaz. Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah
tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Subhanallah. Allah tuh bakal ngumpulin kita. Lalu Allah tutup ayat ini karena ada orang-orang yang meragukan adanya kiamat. Orang-orang ada yang datang menjumpai Nabi alaihissalam, membawa tulang belulang, kemudian dia hancurkan di depan Nabi sambil mengatakan, "Amma yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bakal menghidupkan kembali ini? Siapa? Tulang belulang sudah hancur, sudah menjadi debu. Tapi kita percaya, Allah yang ngasih tahu. Maka Allah tutup ayat ini, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Siapa yang ucapannya lebih benar? Dan ingat di khutbatul hajah yang biasa dibaca oleh Nabi alaihissalam dalam beberapa acara penting beliau. Beliau memulainya, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu." Lalu beliau tutup mengatakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sesungguhnya ucapan yang paling benar, perkataan yang paling benar adalah kitabullah. La raiba fihi. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Enggak ada keraguan di dalamnya. Orang yang ragu dengan kebenaran Al-Qur'an, ya antum silakan buktikan kalau Qur'an ini bukan kalamullah. Semua berita yang disampaikan di dalamnya pasti benar. Kalau itu belum terjadi, pasti akan terjadi. Sesuai dengan yang Allah informasikan. Kalau itu sudah terjadi, maka sejarah akan menguatkan. Kenapa? Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah Jalla Jalla? Maka seorang muslim, adab yang pertama, kalau dapat informasi dari Allah, baik lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus percaya. Ini adab. Kalau umpamanya orang tua antum cerita, dan antum tahu orang tua antum gak pernah bohong, dia cerita sama antum, "Nah, ada kejadian gini-gini." Lalu engkau mengatakan, "Ayah, kayaknya gak benar ceritanya ayah ini." Pantas anak mengatakan itu. Sang ayah yang hadir pada waktu peristiwa itu. Sang ayah cerita dulu waktu meminang ibunya bagaimana. Apalagi ama Allah yang dia Rabbul Alamin. Alimul ghaibi wa syahadah. Dia yang tahu dengan yang gaib dan yang nyata. Allamul ghuyub, alimun bidhati sudur. Maka adab pertama seorang muslim, percaya dengan semua informasi yang Allah beri. Ini kalau bicara informasi, berita. Karena isi Al-Quranul Karim itu ada perintah, ada berita. Yang perintah adabnya nanti kita akan bicara. Kita harus taat dengan perintah Allah. Tapi kalau itu informasi berita, maka kita harus percaya. Sekarang nih memang banyak hoax. Orang betapa mudahnya ya menciptakan pasar hoax. Pasar hoax. Kenapa? Karena kita memang terbiasa dengan kebohongan. Hidup kita terbiasa dengan hal-hal yang dusta. Ya, tontonan-tontonan televisi. Film-film yang dibikin. Cerita-cerita yang dibuat-buat. Semuanya dusta. Sehingga orang jadi bingung mau gimana dia. Baik, itu adab yang pertama. Percaya dengan berita Allah. Yang kedua, berakhlak mulia sama Allah. Gimana berakhlak mulia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu seorang hamba hendaklah menerima hukum-hukum Allah yang Allah telah tentukan dan mempraktekannya. Para ulama menjelaskan, fala yaruddu syai'an min ahkamillah. Adab enggak boleh kita menolak hukum Allah sedikit pun. Allah tuh yang nyiptakan, Allah yang bikin aturan. Beda kalau aturan dibikin manusia. Manusia bisa menggugat aturan yang ada. Kenapa? Karena aturannya dibikin manusia. Manusia ini makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dia bikin aturan, aturan itu memang
layak, sesuai di waktu dia bikin aturan tersebut. Zamannya berubah. Aturannya harus digugat ke MK. Umpamanya, digugat kemana? Kenapa? Karena semua itu bikinan manusia. Dan ketika Allah bercerita tentang kemanusiaan, insana, al-insaniyah, Allah sebut manusia itu apa? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim, yang sangat bodoh. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu makhluk yang pelit. Jadi berbagai keterbatasan manusia Allah sebutkan. Jadi kalau yang bikin aturan manusia, pantas aturan itu dirubah. Kenapa? Ya karena enggak sesuai. Oh, ini aturan dibikin pada zamannya Soekarno umpamanya. Mungkin pada zaman Pak Harto dirubah. Kenapa? Beda zamannya. Orang-orang yang buat aturan dulu ya tidak membayangkan apa yang bakal terjadi. Sekarang kita tahu ada aturan yang berkaitan dengan dunia maya, dengan informasi. Dibikin aturan yang berkaitan dengan taksi online. Karena dulu gak ada taksi online. Gimana nih sekarang ada taksi online. Aturan dibikin dulunya berkaitan dengan pasar. Sekarang ada pasar online. Gimana nih aturan pemerintahnya dengan hal seperti itu. Itu perkembangan itu yang manusia gak tahu. Sehingga mereka akan merubah. Tapi kita nih, Allah ketika bikin aturan, Allah itu tahu dengan apa yang belum terjadi. Dan apa yang bakal terjadi. Bagaimana peristiwanya, Allah tahu. Dan Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. 1400, berapa tahun yang lalu jemaah? 62. 62. Iya. 39. Kok 62? 52. Tuh, 1452 tahun yang lalu Allah menurunkan Al-Quran Karim. Lalu Allah menutup sebelum wafatnya Nabi SAW sambil mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Di surat Al-Ma'idah Allah mengatakan pada hari ini kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Udah sempurna. Jadi gak butuh tambahan, gak butuh pengurangan. Jadi hukum-hukum yang Allah bikin sudah tepat. Dan kita harus yakin. Karena ada sebagian muslim yang mengatakan sekarang ini aturan Islam gak relevan. Udah apa? Udah gak cocok lagi. Kerudung oh dulu pakai jilbab. Kerudung tuh baru aja jemaah. Baru. Hukumnya udah lama tapi mengalami masa kejumudan. Ketika Indonesia dijajah Belanda, terjadi pembodohan, yang sekolah hanya anak-anak orang kaya, orang-orang kaya pun sekolah di sekolah Belanda, jadinya kayak apa? Jadi kayak orang Belanda. Karena apa? Jelaslah. Mereka ingin memasukkan pemikiran mereka lewat sekolahan. Sehingga ketika setelah kemerdekaan banyak. Banyak apa? Banyak orang yang tidak mengerti dengan hukum-hukum Allah. Takut dengan hukum Allah. Pelajarin nih. Jadi adab seorang muslim itu dengan hukum Allah. Yang pertama dia menerima, dia mengamalkannya. Soalnya ada orang yang menolak hukum Allah ini karena sombong. Enggak, aku enggak mau, enggak cocok nih. Atau dia meremehkan, iya tahu ini hukum Allah. Cuma ya masih berat ya ini itu. Itu masih ringan. Tapi kau enggak beradab. Kita enggak berani menentang aturan atasan kita. Lihatlah. Siapa yang berani jadi pegawai nentang aturan atasannya? Daftar, ngelamar, dikasih fasilitas, kasih mobil, kasih rumah, kasih bini lagi. Terus menentang. Teman-teman nih yang kerja di Oman nih, taat banget sama aturan. Dia terima dan dia praktekkan aturan tersebut. Mungkin manusia mengalami males ini itu. Maka ingat, termasuk adab
bersama Allah adalah menerima hukum Allah dan mengamalkannya. Taib, coba dibaca surat Al-Ahzab ayat 36. Bagaimana sikap seorang mukmin? Naam. Tafadhal dibaca. Sebentar, Ustaz. Al-Ahzab ayat 36. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'min minin wala mu'minati iza qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad zalla zalalan mubina. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Barakallahu fiik. Udah aturan yang dibikin, hukum-hukum Allah taatin. Yakin untuk bahagia. Yakin. Yakin dunia ini akan aman. Dunia ini akan damai. Yang tidak damai siapa? Iblis dan bala tentaranya. Mereka tidak akan pernah damai sejak Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan. Kemudian iblis diperintahkan untuk sujud dan dia menolak sejak itu. Kita harus tahu, orang yang tidak akan suka dengan aturan Allah adalah termakan oleh syubhat iblis. Antum cobalah pelajarin, kaji. Kalau bicara kaji, kajilah secara ilmiah, secara maudhu'iyah, dengan objektif. Karena ada orang yang Islamophobia, nggak bakalan dia objektif mengkaji. Dia udah gak suka dulu sama Islam. Bayangan dia nih, ada fulan-fulan nih. Subhanallah. Tadi ada seorang yang cerita, dia punya adik. Adiknya nih Masya Allah, orang dekat dengan salah satu orang penting di pemerintahan ini. Cuma dia ngomong, dia kayaknya udah fobia sama Islam. Udah takut sama Islam. Muslim. Cerdas, pintar. Tapi karena lingkungannya orang-orang yang udah gak suka sama Islam, ya. Gimana sekarang? Yang dia kerjanya hanya mencaci maki Islam. Memang ada oknum-oknum dari orang Islam yang mungkin mencoreng wajah Islam ini. Tapi Islam bukan orang Islam. Islam ini Al-Quranul Karim 30 juz yang Allah turunkan. Sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau sampaikan. Praktek hidup Nabi, itu tuh aturan Islam. Mau bicara dari sisi apa? Mau bicara tentang ekonomi? Jangan itu, adab masuk toilet. Adab masuk toilet, bisa dibayangin. Dulu sempat ada pertanyaan dari orang-orang non-muslim. Bertanya kepada Salman Al-Farisi. Allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Kan dikatakan Islam ini sempurna, macam-macam, ini hanya klaim. Akhirnya tanya tuh orang, apakah benar Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai urusan etika kamar mandi, etika toilet? Kata Salman Al-Farisi, ajal, iya. Kita diajarin untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Sampai di dalam toilet. Kita diajarin untuk tidak beristinja dengan tangan kanan. Kita diajarin untuk tidak beristinja kurang dari 3 batu. Kalau pakai batu. Kita gak boleh beristinja dengan kotoran. Subhanallah.
Itu ajaran Islam. Di hadis lain Nabi SAW menjelaskan tentang masuk kamar mandi baca apa, keluar baca apa, jelasin. Jadi kalau bicara aturan Islam, hukum-hukum Allah tuh ada hukum-hukum yang nasnya detail, ada hukum-hukum yang umum, yang dari situ sehingga Islam ini fleksibel, relevan, fleksibel tapi tetap kokoh. Tapi itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, ridha dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah jemaah. Kita ingin sesuatu. Kita ingin, mungkin ada teman-teman yang ingin kerja di sebuah tempat. Dia ingin kerja di sana dalam jangka waktu yang lama. Tapi tahu-tahu di PHK. Orang kepingin sehat, gak sakit-sakitan. Tahu-tahu naik motor, motornya ditabrak dari belakang. Siapa yang mau itu? Gak ada yang mau. Di sini bagaimana adab seorang hamba sama Allah dikala musibah melanda. Ridha. Sabar. Ini adab yang pertama sih, sabar. Kalau bisa naik, ridha. Kalau bisa naik, syukur. Karena apa? Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Al-Baqarah 155, 156. AC-nya bisa dikecilin, jemaah. Oh. Intazir. La tushaghilhu awalan. Intazir daqiqatan. Ya, silakan dibaca. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kecil, Zubair. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samara wa basiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dan tambahi satu ayat lagi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Barakallahu fiik. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah, kita lihat nih. Jadi udah jadi kepastian, keniscayaan Allah akan menguji kita. Ini bicara adab kita gimana nih sama Allah. Kita tahu nih ujian dari Allah. Dan Allah sampaikan, kami benar-benar akan menguji kalian. Bentuk ujian itu yang pertama adalah khauf. Rasa takut. Takut apa? Takut kehilangan orang-orang yang dicintain. Takut kehilangan harta. Takut kehilangan kerjaan. Takut kehilangan jabatan. Sekarang banyak orang takut kehilangan suara. Takut. Takut dengan kemiskinan. Takut dengan penyakit. Takut dengan masa depan anak-anak. Takut, takut. Itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Takut gempa. Takut dengan adanya tsunami. Ketika ada petir, Allah uji dia dengan ketakutan. Itu pasti. Walju. Allah akan uji kalian dengan kelaparan. Subhanallah jemaah. Mungkin ada sebagian di antara kita nggak pernah kelaparan banget gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang sampai mati kelaparan.
Di Indonesia? Di Indonesia ada. Kita aja yang gak tahu. Kita nih kurang berinteraksi kadang-kadang dengan masyarakat. Sebagian orang memang kerjanya hanya dari tempat kerjanya, kemudian dia pulang ke pasar, terus seperti itu kerjanya. Ada orang-orang yang Allah uji dengan kelaparan. Ada sebagian orang, ya Allah, yang makan nasi karak. Ada yang sisa nasi orang. Bahkan kemarin, ya Allah, ya, ana sedih melihat, membaca berita tentang nenek tua yang mati karena kelaparan. Allah bakal menguji itu. Wa naqsin minal amwal. Allah akan uji kalian dengan kekurangan harta. Kekurangan harta. Berkurang hartanya. Tahu-tahu usaha dia sepi. Toko dagangan dia enggak laku. Yang buka restoran, tahu-tahu dia ada perbaikan jalan di depan restorannya sehingga orang enggak ada yang masuk. Ujian dari Allah. Allah bakal nguji. Ingat, yang nguji Allah. Ini kita bicara tentang adab kita yang kita tahu nih Allah yang nguji. Wal anfusi, ada kekurangan orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Maka ya, ada orang yang umurnya panjang, dia enggak mati-mati. Ujian dia berat sekali. Karena dia menghadapi anaknya satu persatu meninggal dunia. Diuji itu. Dipotong-potong seakan hati dia. Karena anak ada belahan hati orang tuanya. Allah uji. Bagaimana kita menghadapi ujian itu? Ini adab, bicara adab. Gimana antum menghadapi ujian itu? Ada orang yang masya Allah menanti kelahiran jabang bayi. Dia sudah siapkan bajunya. Dia sudah siapkan dana untuk beli kambing untuk akikah. Dia sudah hiasin kamarnya. Dia sudah beli ranjang untuk bayinya. Sang ayah juga sudah menyiapkan vitamin-vitamin untuk ibu agar bisa menyusuin anaknya. Tapi ternyata, tatkala semua sedang menanti kelahiran jabang bayi itu, bayi itu keluar, telah meninggal dunia. Gimana perasaan seorang ibu ketika dia berusaha berjuang untuk mengeluarkan anaknya, tahu anak-anak itu meninggal dunia. Dia pulang ke rumahnya penuh kesedihan. Dia masuk ke kamarnya, kadangkala orang rumah sudah berusaha untuk menurunkan semua hiasan-hiasan di rumah. Kenapa? Karena ini bukan waktu untuk berbahagia. Gimana kita menghadapi ujian tersebut? Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Tidak sedikit petani yang gagal panen. Kebunnya tidak menghasilkan. Kadangkala yang tanam buah, karena banyak hujan jadi enggak manis buahnya. Yang tanam bawang, busuk bawangnya. Banyak kali ujian Allah berikan. Lalu Allah katakan, wabashshirish shabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini adabnya. Berkaitan dengan musibah yang menimpa kita, adab kita gimana? Ini musibah dari Allah nih. Kita nanti bicara banyaklah cara bagaimana kita sabar menghadapi musibah. Tapi kita sedang berbicara Allah menurunkan bala buat kita. Apa adab kita sama Allah? Sabar sama ketentuan Allah. Siapa sih orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, itu orang yang kalau kena musibah dia langsung kembali sama Allah. Mereka mengatakan inna lillah, sadar tuh hamba tuh. Ini adab ya. Jadi kalau antum kena musibah, antum langsung ingat inna lillah. Kita ini milik Allah. Benar-benar kita ini milik Allah. Lalu kita mengakui inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik ke Allah. Kalau kita sampai tingkatan ini sabar nih. Subhanallah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ini orang beradab mulia.
Allah akan berikan kepada dia salawat, barokah dalam hidupnya, ketentraman dalam rahmat Allah akan meliputi dia. Dan Allah akan kasih petunjuk sama dia. Tingkatan yang kedua, ridho. Sabar, ridho, ridho. Yakin ada hikmahnya. Ada orang yang memberat, ya Allah berat banget hati ini menerima. Tapi dia berusaha untuk sabar. Ada orang yang udah sampai ridho, ana yakinlah. Pasti ada hikmahnya. Mulai dia berbicara tentang hikmah. Allah tuh karim. Tapi ada tingkatan lagi, orang yang tingkatan yang paling tinggi menghadapi musibah yang Allah turunkan tuh dia syukur tuh. Syukur dia. Dia memuji Allah udah. Tingkatnya bukan ridho, tapi udah alhamdulillah dengan musibah itu. Kita mungkin masih ingat ketika Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menceritakan apabila para malaikat mencabut nyawa anak hamba Allah, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, habis mencabut nyawa anak manusia ini dipanggil, qabattum walada abdi, kalian habis cabut nyawa hambaku? Kata malaikat, iya. Qabattum thamrata fuadi, kalian habis mencabut buah hatinya. Ini anak dia cintai banget nih, ditunggu kedatangannya. Kadang-kadang anaknya udah mulai gede, udah bermain-main, udah biasa manggil umma, umma, abi, ummi. Biasa tuh dia mendengar itu. Allah mengatakan, qabattum thamrata fuadih, kalian cabut nyawa buah hatinya. Qalu na'am, iya. Lalu Allah bertanya kepada malaikatnya, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Allah tahu apa yang dikatakan hambanya. Para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, hambamu memujimu ya Allah. Mungkin dia mengatakan alhamdulillah, wastarja, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adab yang mulia banget, orang bisa bersyukur karena dia yakin Allah tuh lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Pasti yang Allah berikan kepada kita itu baik buat kita. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita, kita bersyukur, kita terima kasih. Maka nih hamba tingkatannya udah syukur sama Allah. Lalu apa kata Allah kepada malaikat-malaikatnya? Allah memberikan balasan buat orang ini karena adabnya yang mulia. Allah mengatakan, "Ibnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan buat hambaku rumah di surga, kasih nama Baitul Hamd, rumah pujian. Tuh. Adab yang ketiga, ridha dengan takdir Allah. Kita ini kadang-kadang lebih ridha sama takdir Allah kalau takdirnya lagi senang. Kalau lagi susah, juga sama tuh takdir Allah. Jangan kalau lagi bersukses, berhasil, oh ini usaha ana nih. Ini karena kepandaian ana, lagi susah. Akhirnya ingat sama Allah. Ketika suka pun ingat sama Allah. Tapi nanti kita akan bicara adab yang itu. Yang keempat adalah menghadapkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ini adab hamba sama Allah. Dia harus menampakkan kepada Allah puncak kerendahan dia. Menunjukkan kepada Allah bahwa dia benar-benar perlu sama bantuan Allah. Dia menampakkan kelemahan dirinya kepada Allah. Itu tuh doa maknanya. Jadi orang berdoa itu tahu, ana gak mampu ya Allah. Aku butuh bantuan-Mu ya Allah. Aku perlu pertolongan-Mu ya Allah. Aku tidak mampu melakukan apa-apa kecuali dengan bantuan-Mu. Itu adab sama Allah, doa. Dan Allah Jalla Jalal Subhanallah. Allah senang banget ketika hambanya berdoa. Hambanya minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allahu akbar. Allah akan kasih lebih banyak. Kita lebih sering minta sama Allah, Allah akan kasih. Cuma kadang-kadang kita lupa gak minta sama Allah. Coba kita lihat bagaimana Allah menyuruh kita untuk berdoa. Dibaca nih di surat Al-Baqarah ayat 186. Syabab, maaf imo ya. Baik, silakan dibaca Al-Baqarah 186.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watat da'i iza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Subhanallah, kita lihat nih. Kalau ada orang bertanya kepada Nabi tentang Allah, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Kita ini perlu tahu Allah dekat. Ar-Rahman al-Arshistaw. Allah berada di atas arshnya. Tinggi di atas sana Allah. Tapi Allah dekat. Allah mendengar kita. Allah memandang kita. Allah bahkan tahu dengan apa yang terlintas di benak kita dan di hati kita. Allah katakan, aku dekat, aku kabulkan doa orang kalau dia berdoa. Jadi Allah mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Ini etika lagi sama Allah. Antum minta enggak sama Allah? Adab. Minta sama Allah. Anak udah cukup, subhanallah. Jangan sombong. Antum belum cukup. Minta sama Allah. Minta apa? Minta segala-galanya. Kadang-kadang orang harta mungkin lebih. Tapi tetap tiap pagi dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Gimana nih orang kaya raya lalu mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, minta rizki sama Allah yang baik. Minta rizki sama Allah. Ini etika dia baik banget nih. Orang berpikir, oh enggak, yang baik itu yang enggak berdoa. Sudahlah, ana apa adanya. Anda gak perlu berdoa lah. Malu sama berdoa sama Allah. Subhanallah. Para nabi berdoa. Para nabi yang Allah tahu dengan apa yang mereka perlukan. Yang Allah tahu dengan kondisi mereka. Mereka berdoa. Kenapa? Karena ini adab dengan Allah Jalla Jalla. Minta tolong sama Allah Jalla Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, beliau angkat tangan. Beliau minta sama Allah. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani. Ya Allah, janjimu tepati, ya Allah, janjimu, ya Allah. Beliau maksa. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompokku ini binasa hari ini, enggak bakal disembah lagi engkau di bumi, ya Allah. Ini tingkatan adab yang sangat mulia. Ketika Nabi Alaihissalam berdoa, beliau sering mengulanginya 3 kali. Maksa tuh. Itu adab sama Allah. Allah suka. Idza da'ani. Kalau hambaku berdoa. Kalau antum gak berdoa, mengatakan, udahlah Allah tahu dengan apa yang anda perlukan. Allah kan ngelihat, Allah kan gak tidur. Nah, tapi kita diperintahkan berdoa. Maka falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi panggilan-panggilan Allah, perintah-perintah Allah, beriman sama Allah. Supaya mereka dapat petunjuk. Nih, jadi adab doa. Coba dibaca surat Ghafir ayat 60 ya. Banyak kali ayat berkaitan dengan berdoa ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Kita disuruh minta dengan penuh ketundukan, sembunyi-sembunyi, terang-terang. Tep, di surat Ghafir ayat 60. Udah dapat? Masya Allah. Ini masih ada yang ngaji enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Subhanallah. Kita lihat ini, Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Kalian minta sama aku kabulkan. Jangan minta sama Dewi Sri. Jangan minta sama Nyai Roro Kidul. Jangan minta sama Dewa Dewi. Minta sama Allah. Allah yang mengatakan, ud'uni, berdoa minta sama aku, kata Allah. Pasti aku kabulkan. Iblis saja doanya dikabulkan sama Allah. Mintanya sama Allah. Iblis mintanya sama Allah. Kita kok malah mintanya sama iblis. Mintanya sama syaitan kadangkala. Allah nyuruh kita. Dan kalau bicara ibadah, ibadah itu apa? Kata Nabi alaihissalam, ad-du'a huwal ibadah. Doa ini inti ibadah. Jadi kalau bicara doa, itu ibadah. Ya, enggak boleh kita meminta kepada selain Allah. Maka Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa sama aku, minta sama selain Allah, mengabdi kepada selain Allah, memberikan sesajian kepada selain Allah. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka bakal masuk neraka dalam kondisi hina. Hinakan diri antum di hadapan Allah dengan minta sama Allah. Murnikan doa antum hanya kepada Allah. Apa kata Allah? Astajib lakum. Pasti aku kabulkan. Terus, masihkah kita memohon kepada selain Allah? Mencari sesembahan-sesembahan selain Allah. Memberikan sesajen kurban kepada selain Allah. Ustaz terbukti, Ustaz. Karena kalau melakukan ritual itu, rezeki tambah lancar. Apakah berarti yang antum lakukan benar? Panen anak, Masya Allah, tambah jadi. Apakah itu bukti kalau antum melakukan yang hal yang diridhoin Allah? Allah udah sampaikan, kalau mau tahu aturan Allah, buka Qur'annya. Pelajarin tuh. Bukan katanya agama ini. Agama ini qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Lihat sahabat bagaimana mengamalkannya. Itu beragama. Jadi ingat, doa pasti Allah kabulkan. Asalkan doanya minta sama Allah. Benar-benar mentauhidkan orang-orang musyrikin. Ketika berada di atas perahu, kapalnya diombang-ambingkan dengan ombak. Datang angin taufan. Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Semuanya diserahkan sama Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika Allah selamatkan mereka dari lautan sampai ke daratan dengan selamat, ternyata mereka berbuat syirik lagi sama Allah. Kalau susah aja minta sama Allah. Maka ingat, minta sama Allah. Itu adab, itu etika. Kalau kita minta kepada selain Allah tadi, dikasih jalan yang mudah, dikasih janji yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Antum malah minta kepada selain Allah. Taib. Yang kelima, berkaitan dengan adab hamba kepada Allah, hendaklah hamba ini menggunakan pakaian yang indah, yang baik. Kalau bisa baju dia yang paling baik ketika dia sholat, ketika dia menghadap Allah Jalla Jalaluh. Coba dibaca di surat Al-A'raf ayat 31. Ini kita mengkaji tentang adab sama Allah dari kitabullah. Karena memang di situ Allah nuntut kita apa yang harus kita lakukan. Surah Al-A'raf ayat 31.
Nah, belum dapat. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Subhanallah, kita lihat nih. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian kalian. Setiap kali masuk masjid, setiap kali mau sholat. Kita diperintahkan nih oleh Allah Jalla Jalal. Kita ini anaknya Adam. Allah telah turunkan buat Nabi Adam AS. Dan buat anak keturunannya banyak pakaian. Ada pakaian kemewahan ya. Makanya kita kadang-kala kalau ada acara-acara khusus tuh, kita di kampus lah, di SDI kalau ada acara khusus, oh dosen harus pakai jas warnanya gelap, harus pakai sepatu, sepatunya nggak boleh sepatu olahraga, sepatunya sepatu yang resmi. Kemudian masya Allah kita lihat orang-orang kalau pertama mesti pakai baju yang bagus, apalagi yang mau dijumpain adalah ya pejabat, dia pakai jam dia yang paling mahal. Dia pakai baju dia yang memang dipersiapkan untuk hal itu. Ini adab. Maka kita kalau lagi sholat, menghadap Allah, termasuk adab. Boleh kan Ustaz? Yang penting sholat itu menutup aurat. Iya betul. Syarat sahnya menutup aurat. Artinya kalau seorang sholat umpamanya, pakai sarung sama pakai kaos dalam. Sah sholatnya, sah. Boleh, boleh. Tapi mana adabnya? Mana etikanya? Antum sama sohib aja pakai baju yang bagus. Mau ceramah pakai baju yang bagus. Mau ketemu sama bupati pakai baju yang bagus. Masa ketemu sama Allah gak pakai baju yang bagus? Kalau punya. Ini kita bicara orang yang punya. Kalau orang enggak punya, ya subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan kana li ba'di salaf hullatun bimablaghin 'azimin minal mal. Sebagian salaf itu mereka memiliki baju setel, satu setel, hullah ini satu setel biasanya, atasan sama bawahannya sama, yang dibeli dengan harga yang mahal sekali. Wa kana yalbasuha waqta shalah. Dia pakai waktu salat. Bukan dia mau gaya sama sahibnya. Bukan kepengin dipuji sama sahibnya. Allahumma ya Allah. Dan dia berkata, "Rabbi, ahaqqu man tajammaltu lahu fi salati." Rabbku yang lebih pantas untuk aku berhias. Allah tuh jamil. Allah tuh indah dan cinta dengan keindahan. Allah yang lebih pantas untuk mendapatkan keindahanku dalam salat. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan wa ma'lumun anna Allah subhanahu wa taala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi la siyama idza waqafa baina yadayhi. Dan telah diketahui, telah maklum bahwasanya Allah itu suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Bekas nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Allah tuh suka. Antum Allah kasih nikmat, masa bajunya robek-robek. Duit banyak. Buat apa duit? Tumpuk di sana. Kalau disedekahkan mending, ini ditumpuk duitnya. Tapi pakai baju yang compang-camping. Motor yang lama. Bukan karena dia mau tawadu, karena dia pelit. Akhirnya dia ingin menampakkan kerendahan dia, kemiskinan dia kepada orang. Allah enggak suka. Allah kasih nikmat sama antum. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan Allah tuh suka sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya.
ada bekas nikmat yang Allah berikan kepada antum. Ada hasil gitu yang Allah berikan kepada antum. Maka tunjukkan kepada Allah. La siyama, apalagi apabila hamba sedang berdiri menghadap Allah. Tunjukkan antum pakai. Ini subhanallah. Cuma memang kadangkala kita malas ya, Mak. Anak kadangkala anak punya cincin, dikasih orang cincin. Kadangkala banyak tuh di tas. Ada dua anak punya cincin tas. Cuma kadangkala malas. Waktu sholat mau pakai, kadangkala malas. Punya jam, sama dikasih orang. Nabi SAW itu kalau pas khutbah Jumat, beliau pakai baju yang bagus ya. Kalau berjumpa dengan delegasi-delegasi beliau pakai baju yang bagus, itu dianjurkan. Apalagi kalau jumpa sama Allah. Seharusnya lebih rapi lagi kita tuh kalau jumpa sama Allah. Ya Allah ya, mudah-mudahan anak kadangkala belajar, anak membaca adab ini. Jadi anak malu sendiri. Kadangkala kita ya sholat masjid di sebelah rumah, ya cepat-cepat gitu ya. Pakai baju ya yang biasa-biasa aja. Tapi kalau mau lagi pertemuan, lagi apa, kita pakai baju yang lebih bagus ya. Padahal sejatinya Allah yang lebih pantas mendapatkan ini masalah etika dan adab ya. Mendapatkan penampilan kita yang paling prima umpamanya. Mudah-mudahan Allah ngampuni kita ya, subhanallah ya Rabb. Allah maghfir lana dzunubana. Kita kadang-kadang kalau pakai baju bagus ke masjid, ditanya sama teman, mau kemana? Kenapa? Karena tidak seperti biasanya. Ini kayaknya mau pergi nih. Allah maghfir lana dzunubana Allah ya. Taib. Adab yang keenam ini ya, ketika sholat hendaklah menghadirkan kekhusyuan. Tidak tolah-toleh. Karena ada orang yang sholat tolah-toleh. Ada yang tolah-toleh kedua matanya. Ada yang hatinya menoleh ke timur, ke barat. Bahkan kadangkala hatinya itu menoleh ke seberang lautan. Pindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Menyeberang sampai ke benua Amerika, ke benua Australia ya. Maka kita dilarang. Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimana orang yang menoleh dalam sholatnya, maka dikatakan itu ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitan min sholatil abd. Syaitan lagi kerjaannya. Syaitan itu nyuri waktu antum, kekhusyuan antum. Maka kita dituntut untuk berusaha khusyuk. Coba dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Al-Mu'minun 1 dan 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ustaz. Aneh jadi gak kelihatan antum nih. Suaranya cukup. Cukup suaranya bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang khusyuk dalam sembahyang. Masya Allah, kita lihat nih, khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika Allah mengatakan orang-orang beriman telah sukses, penuh dengan keberhasilan, siapa sih orang yang beriman? Kita ini mengatakan, ana mu'min billahku, aku seorang yang beriman sama Allah SWT. Sifat pertama yang Allah sebutkan tentang orang-orang beriman di ayat ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk. Coba kita lihat adab kita kalau berdiri depan Allah Jalla Jalaluh. Seringkali ya, kita enggak usah ngomongin orang lain ya. Kita nih kadang kala memang ya Allah, Allah marhamni Allah.
sampai rakaat sholat kadangkala kita jadi lupa. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang kita pikirkan. Kita ini gak lama menghadap Allah. 5 menit, 10 menit. Setelah itu silakan urusan dunia. Bahkan Allah mengatakan kalau selesai sholat di surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, silahkan kalian bertebaran, mau cari rizki, cari apa, udah jalanlah. Ini jangan duduk terus di masjid, cari rizki, berusaha. Allah perintahkan hal itu. Tapi kadangkala kita yang 10 menit ini, ternyata semua urusan dunia ada dalam 10 menit itu, dalam sholat kita. Ketika kita urusan kerja gak lupa sama sholat, nanti. Sehingga ketika kita akhirnya sholat, ya lagi-lagi. Sholatnya enggak khusyuk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wa minal adabi ma'allah fil wukuf baina yadayhi fis salah, dan termasuk adab bersama Allah ketika hamba berdiri di depan Allah Jalla Jalla ketika dia sholat, wad'ul yumna alal yusra hala qiyamil qira'ah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini termasuk adab sama Allah. Beliau mengatakan fa fil muwatta li Malik an Sahal bin Sa'ad annahu min as-sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dari Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu termasuk sunnah. Wa kana an-nas yu'maruna bih. Dari dulu orang-orang tuh diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas kirinya, tidak dilepas tangannya. Wa la raiba annahu min adabil wuquf baina yadil muluk wal udhama. Dan ini tidak diragukan lagi kalau itu adalah adab seorang yang berdiri di depan raja, dia sambil melihat ke bawah ketika menghadapi raja-raja, orang-orang pembesar-pembesar. Itu tuh adab, itu dilakukan oleh orang-orang menghormati raja-raja mereka. Dia menundukkan sambil meletakkan tangannya sebagai bentuk penyerahan diri dia. Fa'adhimul ulama ahaqqu bih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka yang terbesar di antara pembesar-pembesar itu, maka dia lebih berhak mendapatkan adab kita tadi. Cuma kita Allahu Akbar, udah secara etika penampilan kita udah beradab. Tapi adabnya hanya di penampilan, hatinya enggak datang di situ. Kalau raja di dunia tahu, dia enggak tahu kita lagi mikirin apa, dia enggak tahu. Kita lagi diam di depan dia, padahal kita lagi mikirin sandalnya raja berapa harganya itu ya. Dilihat jamnya, jamnya merek apa tuh. Raja enggak tahu dengan apa yang kita pikirkan di hati kita. Tapi Allah Rabbul Alamin alimun bidzati sudur. Dia tahu. Maka jangan kita adabnya tampak baik, ya Masya Allah di masjid, orang-orang pada ngelihat kita sholat, padahal hati kita tidak di sana. Jadi ini adab yang keenam. Kemudian termasuk adab yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah mengagungkan nama Allah Jalla Jalaluhu. Mengagungkan nama Allah. Ini termasuk adab bersama Allah. Setiap menulis nama Allah, hendaklah ya dibumbuhi pujian buat Allah. Allah Jalla Jalaluh. Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabarak. Seperti itu. Ini termasuk adab sama Allah. Kita lagi nulis Allah. Kadangkala kita bukan hanya nulis ya, kita berbicara pun walaupun kadang-kadang kita lupa ya. Allah berfirman, kita puji Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya. Maka kita perlu biasakan diri. Anak kadang-kadang terlepas, tidak memuji. Tapi ini kurang beradab kita. Ya kita perbaiki adab kita. Kita ini ngaji sama-sama berusaha memperbaiki adab kita. Jadi tatkala mengatakan Allah, maka ucapkan Subhanahu wa Ta'ala. Jalla Jalalu, Allah yang Maha Besar berfirman, Allah
yang segala puji baginya, telah berfirman. Maka ini termasuk adab kita. Jadi mengagungkan nama Allah juga berusaha untuk tidak masuk dengan nama Allah ke tempat-tempat yang najis umpamanya, kecuali memang darurat. Kemudian kalau ada tulisan-tulisan, di situ ada nama Allah Jalla Jalaluh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat di jalan ya, selamatkan. Ambil itu. Khususnya buat teman-teman yang di negeri Arab ya. Karena di negeri Arab ini korannya bahasa Arab. Korannya bahasa Arab. Makanya dulu Syekh bin Baz rahmatullah alaih, atau fatwa Lajnah Da'imah, ana lupa ya, tentang bagaimana menjadikan koran itu sebagai sufroh untuk makan. Boleh enggak? Koran, taruh sufroh, makan di situ. Habis itu korannya dilipat, buang ke sampah. Boleh enggak kayak gitu? Mereka mengatakan tidak pantas kita melakukan itu. Kecuali korannya enggak ada tulisan Allah di situ. Jalla jalaluh. Maka termasuk mengagungkan nama Allah dengan menyebut Allah dengan jalla jalaluh, dengan pujian-pujian. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tulisan-tulisan nama Allah Jalla Jalaluh tidak dibuang sembarangan. Kadang-kadang kalau di Indonesia nih, buletin biasanya. Orang tuh Jumat kasih buletin. Kemudian tahu-tahu buletin itu dibuang aja pinggir jalan. Padahal di situ ada nama Allah Jalla Jalaluh Azza wa Jal. Di situ juga ada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang kita seharusnya memuliakannya. Kemudian adab yang ke-8. Tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini termasuk adab. Antum subhanallah, di dalam kamar mandi enggak ada yang lihat. Tapi Allah ngelihat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wa huwa nabiy alaihi salatu wasallam bersabda, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, tapi mengarahlah ke timur atau ke barat. Karena kiblatnya di Madinah itu di arah selatan, maka nggak boleh menghadap selatan, nggak boleh menghadap utara, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Ini termasuk adab. Masalah memang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah itu untuk di dalam bangunan atau di luar bangunan. Artinya kalau di luar bangunan kita nggak boleh buang hajat menghadap kiblat, tapi kalau dalam bangunan nggak ada masalah. Umpamanya memang ada khilaf di antara para ulama, tapi tetap seorang muslim demi mengagungkan Allah, tinggalkan perselisihan itu. Kita bicaranya babnya bab adab mengagungkan Allah Jalla Jalaluh dengan ya, ini Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, maka termasuk adab. Dan Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita. Jadi adabnya ini bukan adab buang hajat sebenarnya, tapi adab sama Allah. Itu rumah Allah. Masa kita belakangi? Masa kita buang kotoran menghadap ke sana? Jadi seorang muslim subhanallah, masuk toilet, itu benar-benar tetap jaga adab sama Allah Jalla Jalaluh. Taib, yang ke-9. Adab yang ke-9 adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, di surat An-Nahl ayat 18 ya, ana bacakan. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan Allah memberikan segala yang kalian pinta. Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, bayangkan kita dikasih sama Allah yang tidak kita pinta, Allah kasih. Allah kasih banyak, kita enggak minta, Allah kasih nikmat. Dan Allah memberikan kepada kita banyak hal. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, subhanallah, kan enggak bakalan bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pengasih.
Bayangkan dalam kondisi antum tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah masih buka peluang untuk tobat buat antum. Maka ingat di surat Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini Allah sudah memberikan informasi kepada kalian. Allah ngasih tahu bahwasanya kalau kalian bersyukur pasti aku tambahin. Kalau kalian kufur maka azabku pedih. Baik. Adab yang ke-10 adalah taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk adab sama Allah. Nanti kita akan bicara tentang adab sama Rasulullah SAW lebih dalam lagi. Kenapa? Karena termasuk adab sama Allah mentaati Rasulnya. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluh dia yang mengutus Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di kitab Mawsu'atul Akhlaq ya, ketika berbicara tentang ensiklopedia akhlak, dia mengatakan bahwasanya wa minal adabi ma Allah taala, termasuk adab kepada Allah adalah taatur rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mentaati rasulnya. Karena Allah mengutus dia untuk manusia dan memberikan kepada dia risalahnya. Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggabungkan taat sama Allah dan rasulnya banyak kali. Di surat An-Nur ayat 52. Coba dibaca. Surat An-Nur ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطيع الله ورسوله 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 ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بارك الله. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, menang tuh orang tuh. Taat sama Allah dan Rasulnya, takut sama Allah, bertakwa sama Allah, menang dia. Kita nih Ustaz memangnya sedang lomba. Kita sedang bertanding, iya. Karena kita tahu iblis berjanji ingin menyesatkan kita. Ingin menarik sebanyak-banyaknya manusia ke dalam api neraka. Kita sedang berlomba untuk masuk ke surga meninggalkan bala tentara iblis. Maka Allah katakan yang taat kepada Allah dan Rasulnya menang. Maka termasuk adab nih. Ya kita taat sama Nabi alaihissalatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata'ani faqat ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada aku maka dia telah taat sama Allah. Wa man asani faqat asallah, yang durhaka sama aku dia durhaka sama Allah. Jadi intinya Nabi alaihi salatu wasallam menjadi salah satu tanda adab kita sama Allah. Taat enggak sama Nabi alaihi salatu wasallam? Kalau antum enggak taat berarti antum enggak beradab sama Allah jalla jalaluhu. Kemudian termasuk adab-adab lainnya jemaah adalah malu sama Allah Subhanahu wa taala, ya, tobat, beristighfar, mohon ampun dari dosa-dosa. Dan sekali lagi masalah adab ini sebenarnya masih panjang nih, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita mungkin selanjutnya akan berbicara tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Belum maghrib di sana. Insya Allah 23 menit lagi Ustaz. Ayo, alhamdulillah. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang tadi menghadap kiblat saat kita buang hajat. Itu kalau kita melihat ada beberapa rumah terutama saudara yang
yang masih seperti itu, apa secepatnya harus kita rubah posisi WC-nya itu, Ustaz? Iya, barakallahu fiik ya. Iya, kalau kita lihat sebagian sahabat itu ketika berangkat ke Syam, mereka mendapati toilet-toilet yang ada di sana itu ternyata menghadap kiblat. Apa yang mereka lakukan? Posisinya yang miring. Artinya enggak harus toiletnya dirubah. Tapi posisi kita yang miring. Seperti kita lihat ya, beberapa masjid kiblatnya sekarang miring. Dulu kan kiblatnya lurus gitu kan. Mereka mau bongkar masjidnya berat buat mereka. Tapi posisinya yang dirubah. Jadi tinggal kalau memang toilet kita ngadep kiblat, tinggal ditulis di sana. Mohon miring umpamanya. Itu bisa jadi solusi. Tapi tadi Anda sampaikan memang ada khilaf. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas atau sahabat yang lainnya pernah melihat Nabi alaihissalam di dalam rumahnya. Ternyata beliau membelakangi kiblat atau menghadap kiblat ketika itu. Ini perbuatan Nabi alaihissalam yang bisa jadi ada alasan umpamanya. Karena memang bentuk toiletnya mungkin gak bisa dia miring atau gimana. Maka tetap ucapan Nabi SAW, kita lebih utamakan dalam hal ini. Maka kalau memang toiletnya ngadep kiblat, kita tinggal kasih arahan kepada keluarga. Kalau bisa dirubah lah. Atau paling tidak, kalau nggak dirubah, orangnya yang merubah posisi. Kayak gitu bang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai setiap ujian yang diberikan kepada hamba Allah, kita selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya Ustaz ya? Iya. Ini apakah artinya kita setiap ujian itu kita akan selalu mengucapkan innalillahi walaupun misalnya di jalan kita mendapat kita kesal dengan mobil, terus jadi sesering itukah kita mengucapkan innalillahi Ustaz, atau kok memang itu bedanya apa dengan subhanallah Ustaz? Subhanallah, iya. Baik, pertanyaan yang menarik sekali ya. Kapan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Jadi di ayat yang tadi kita baca di surah Al-Baqarah ayat 160, 100 surah apa kita tadi lihat? 155 ya. Allah kan menyebutkan kita akan ujikannya dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Jadi musibah-musibah dalam hal ini kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau sekedar kesel sama orang, kayaknya antum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dalam kondisi marah, bacaan yang dianjurkan itu adalah ta'awud billah. Baca a'udzubillah minasyaitan rajim. Artinya kondisi kita ini lagi kesal sama orang, lagi emosi sama orang. Yang dibaca bukan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau mobil kita ditabrak, kita kesal sama orang, kita kena musibah nih. Maka kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita boleh tambah dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu ketika kita marah sama orang yang nabrak umamanya, kita emosi mauan, kita baca a'udzubillah minasyaitan rajim. Jadi bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu untuk musibah yang menimpa kita. Kemudian tatkala kita kesal, kita emosi, yang kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitan rajim. Untuk mengusir godaan syaitan ini yang memaksa kita untuk akhirnya berantem sama orang. Yang kita tahu orang itu gak ada sih, ana yakin ya. Selama orang itu masih waras,
Gak ada yang menabrak kita dengan sengaja. Jadi seperti itu. Kalau bacaan Subhanallah itu untuk menyucikan Allah dari hal-hal yang kurang. Ya. Kita katakan Subhanallah. Ya. Gak mungkin kayak gitu Allah. Allah suci dari semua itu. Melihat orang melakukan kesyirikan. Ya. Melihat orang pada nyembah berhala. Memberikan sesajen. Subhanallah. Amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari Kuwait, saudara kita di Kuwait. Ustaz, semisalnya doa kita panjang, apakah doa tersebut juga harus diulang sebanyak 3 kali? Dan sebagian adab berdoa kepada Allah adalah memuji Allah dan bersalawat. Apakah ada doa sesuai ajaran Nabi dalam hal memuji Allah? Doanya seperti apa? Iya. Subhanallah, barakallahu fik ya. Ini pertanyaan yang menarik tentang doa. Apakah doa walaupun panjang dibaca 3 kali? Silahkan. Artinya enggak harus. Tapi tatkala kita berdoa 3 kali, di situ ada unsur yang disukai sama Allah Jalla Jalal. Apa Allah itu suka? Hambanya merasa butuh dengan doa ini. Tapi ketika dia baca sekali aja, enggak apa-apa dia baca sekali. Tapi dia tetap berdoa. Biasanya orang itu baca berulang kali untuk doa yang ingin banget dikabulkan. Doanya panjang. Umpamanya dia membaca doa yang Nabi ajarkan. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq. Ahyini idha alimtal hayata khairan wa tawafani idha alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wa syaitan. Sampai akhir. Lalu kita ulangin lagi. Kita ulangin lagi. Ulangin lagi. Dan pengulangan doa itu bisa dalam satu majelis. Atau dalam sehari kita ulang-ulangi doa tersebut. Ini menunjukkan kalau kita memang sangat memerlukan Allah mengabulkan doa kita. Jadi seperti itu berkaitan. Adapun berkaitan dengan adab doa yang lainnya. Kita tadi kan berbicara tentang adab sama Allah, yaitu berdoa. Minta sama Allah jalan-jalan. Afwan. Oleh karena itu berkaitan dengan pujian, adab doa banyak sekali. Angkat tangannya sebagai bentuk kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah. Kita mohon sama kasih ya Allah. Ini kedua tanganku ya Allah. Seakan-akan kita hendak menerima rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Adapun pujian, apakah ada lafaz tersendiri pujian buat Allah Jalla Jalaluhu? Tidak ada lafaz khusus sebenarnya, tapi Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan beberapa pujian yang beliau kadangkala baca dengan memuji Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ketika seorang mengatakan Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangimu dari apa yang kau ingin berikan ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi. Dan orang pun tidak akan bisa memberikan manfaat harta yang dia miliki, kedudukan dia dengan apa yang Allah miliki umpamanya. Kemudian pujian kalau yang biasa dibaca ketika sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma min syai'in ba'd. Jadi pujian-pujian itu bebas sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menghafal pujian yang diajarkan Nabi SAW akan semakin indah. Sebagian ulama mengatakan pujian apa sih yang paling mulia adalah. Ya, mereka pun ada perbedaan pendapat di antara mereka pujian yang paling mulia untuk Allah Jalla Jalla. Tapi kita pagi ini memuji dengan nama yang ini. Nanti kita puji Allah dengan nama-namanya yang lainnya. Umpamanya sebelum kita berdoa. Kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini pujian sama Allah. Subhanallahil azim ya. Kemudian kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pujian. Jadi segala pujian boleh kita pakai kalau kita berdoa. Minta sama Allah.
Ada pun selawat, kita selawat seperti yang kita baca ketika sholat umpamanya, atau selawat-selawat yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW atau para ulama menyusunnya dan tidak ada unsur pengkultusan Nabi SAW, maka boleh kita membacanya. Boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Boleh pakai bahasa Indonesia. Ketika seorang mengatakan, ya Allah, engkau yang memberikan segalanya kepada aku, ya Allah. Engkau yang memberikan anak, ya Allah. Engkau yang memberikan ini, ya Allah. Engkau yang memberikan ini. Puji Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lalu kita baru minta, ya Allah. Engkau mampu memberikan apa yang kau kehendaki. Aku kepingin ini, ya Allah. Silahkan, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adab yang ketujuh, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ketika kita sedang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu kita letakkan di lantai? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan mengagungkan nama Allah Jalla Jalaluhu ya. Di beberapa tempat kita lihat orang meletakkan Quran di lantai. Kalau memang terpaksa, maka letakkan Qurannya di atas tasnya umpamanya. Jangan letakkan di bawah. Nanti akan dilangkain orang. Quran itu jadi sejajar dengan kaki kita. Maka seharusnya kita tidak melakukan. Ini bicara adab kita mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin orang mengatakan yang penting itu adalah mengagungkan isinya. Iya. Isinya kita agungkan. Makanya para ulama ketika berbicara tentang adab bersama Al-Qur'anul Karim, ya nanti kita akan berbicara lebih luas lagi dengan mushaf itu ya. Enggak boleh kita nyelonjorkan kaki pas depannya Qur'an, depannya rak Qur'an, lalu kaki kita selonjorkan ke sana. Atau kita letakkan Qur'an di bawah, di atasnya buku-buku matematika, buku ini, buku itu. Maka seharusnya Qur'an ditaruh di tempat yang tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi. Karena kalau ada orang yang naruh tinggi banget sehingga tidak tercapai dengan dia dan tidak pernah dibaca Qur'annya akhirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi seharusnya kita tidak melakukan itu, letakkan di tempat yang tinggi. Kalau di masjid ya kadangkala kita mau sholat ya. Kecuali kita kondisinya, enggak Ustaz, ana lagi mau sujud nih Ustaz ya. Ana mau sujud, jadi Qur'an nanti sejajar sama jidat ana umpamanya. Ketika orang mau sujud tilawah umpamanya ya. Tapi lebih baik ditaruh di tempat yang atas. Kalau ada temannya di bawah, titipkan afwan dan musujud umpamanya. Seperti itu. Tetap kita berusaha untuk semaksimal mungkin menghargai asma Allah Jalla Jalaluh, khususnya kalamullah Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fiik. Baik, kayaknya tinggal 5 menit lagi nih. Iya Ustaz, mungkin pertanyaan sudah cukup dari sini Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana hari ini insyaAllah? Jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Jadi insyaAllah nanti karena dua tema yang hari ini, adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah pekan depan, dua pekan depan. Kan pekan depan insyaAllah Ustaz ada dakwah safari ya. Ke Jakarta pekan depan, iya. Tapi ya, pekan depannya insya Allah bisa bang, dua pekan lagi. Ya kalau misalnya, insya Allah kalau dua pekannya lagi, kita akan bahas adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian akan kita teruskan ke adab yang lain seperti orang tua, birrul walidain, tetangga, dan akhirnya nanti kita teruskan ke adab ke sehari-hari seperti 24 jam bersama Sunnah Rasulullah SAW. Tapi di sini kita akan bahas adab. Insya Allah nanti kami sampaikan silabusnya ke Ustaz. Siap. Barakallahu fikum ya. Jazakallahu khair bang ya. Salam buat teman-teman. Wajah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.